Jadi yang saya ingin tanyakan sama Tuku Hasbi, kenapa kuburan anak kecil yang usianya 0 sampai 1 tahun itu dijaga sama masyarakat atau sama keluarganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya bisa bertemu sama Tuku Hasbi Debus. Dan alhamdulillah saya hari ini pengen menanyakan beberapa hal kepada beliau. Jadi hari ini saya ingin menanyakan kepada Tuku Hasbi mengenai tentang dijaganya kuburan bayi yang baru lahir. Seperti yang kita lihat saat ini di Aceh Selatan, di saat ada terjadinya musibah, bayi yang baru meninggal yang masih sangat kecil, bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun itu pada umumnya dijaga oleh masyarakat atau keluarga-keluarga yang kena musibah tersebut. Jadi hari ini saya ingin menanyakan kepada Tuku Hasbi, bagaimana pendapat Tuku Hasbi tentang kenapa kuburan anak kecil yang usianya 0 sampai 1 tahun itu dijaga sama masyarakat atau sama keluarganya? Oh ya, apakah itu memang ada perintah dari agama atau adat setempat Tuku Hasbi? Kalau masalah di Aceh Selatan ada kuburan bayi yang baru lahir meninggal yang usia 0 tahun sampai 1 tahun itu dijaga, itu sudah menjadi tradisi dan bukan menjadi rahasia umum. Saya rasa bukan hanya di Aceh Selatan saja. Daerah pesisir pantai barat selatan, mungkin sampai ke daerah Sumatera Barat seperti Pariaman, ini juga dilakukan. Setiap bayi yang meninggal itu di kuburannya dijaga oleh pemuda, dan kuburan tersebut biasa dibuat payung, dibuat lampu, dijaga selama 1 minggu. Apakah ini tradisi atau perintah agama? Kalau menurut saya tidak ada nas tentang masalah ini. Artinya tidak ada ayat dan dalil yang menyuruh kalau ada bayi yang baru meninggal, perintah Allah dalam Al-Quran untuk dijaga tidak ada. Memang tidak ada nas membahas tentang ini. Artinya tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menceritakan tentang ini. Dan tidak ada hadis Rasulullah yang menyuruh tentang ini. Kalau di dalam Islam yang ada masalah kematian ini sifatnya fardu kifayah, yaitu memandikan, mengapankan, menguburkan. Itu saja yang ada dalam panduan dalam Islam. Tetapi mengapa di Aceh Selatan ini bisa terjadi? Saya mencoba mengupas dan membahasnya. Bukan berarti saya terlalu pintar dan bukan berarti saya tahu segalanya, tetapi inilah yang terjadi di Aceh Selatan selama ini. Sebenarnya bayi yang baru meninggal itu, Saudara Ihsan, itu biasanya menyangkut masalah kaedah daripada syarat daripada ilmu hitam atau ilmu-ilmu tertentu yang ada di Aceh Selatan yang mempergunakan media ini, media yang ada pada tubuh bayi tersebut untuk sebagai syarat kelengkapan ilmunya. Salah satunya tentang ilmu kebal sarung. Jadi kalau ada ari-ari anak bayi meninggal itu, kalau ari-arinya itu bisa kita ambil, diawetkan, dibalut dengan kain kuning dan kain merah, dimantrain. Itu bisa jadi ilmu kebal sarung namanya. Jadi kalau apa itu ilmu kebal sarung, nanti kita bahas pada sesi lain. Jadi kalau pada orang kebal, itu bisa juga kita jebol kebalnya memakai ari-ari bayi ini. Kita baca mantra tertentu, kita genggam ari-ari ini, kita tusuk orang kebal dengan mempergunakan pisau, bisa tembus. Jadi ari-ari bayi yang baru meninggal ini yang diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, lidah daripada bayi itu sendiri. Lidah bayi itu sendiri biasanya
diambil oleh orang yang penganut ilmu di Aceh Selatan itu nama terbu. Terbu itu sejenis miang yang gatal-gatal, itu dijadikan satu ramuan, dicampur dengan lidah anak bayi itu ditumbuk. Biasa inilah dimasukkan ke dalam kopi atau makanan seseorang ketika orang ingin menzalimi orang tersebut. Jadi ketika orang sudah memakannya, biasa pada malam hari orang tersebut akan membaca mantranya sambil menyendain seolah-olah kita berkomunikasi dengan bayi yang baru meninggal tersebut. Tentu dalam hal ini kita harus tahu nama orang tuanya, sehingga dimarifatkan seolah bayi tersebut berdialog dengan kita bersenda gurau. Kita buat jok-jok lucu lah sehingga bayi tersebut tertawa. Jadi orang yang memakan ramuan tadi, dia biasa cenderung akan mengalami luka ya, sebagian dada, bagian dalam, karena miang-miang yang apa tadi itu yang buat kata-kata akan menusuk di rongga-rongga dada ini, sehingga dia akan hasil batuk dan mengeluarkan darah. Jadi itulah sebenarnya alasannya kenapa bayi di Aceh Selatan ini terpisah meninggal dijaga sampai satu minggu, dengan asumsi satu minggu jasad bayi ini tersebut sudah busuk, sehingga apa yang diambil dari bayi tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh orang pemilik ilmu hitam. Jadi itu menurut saya. Oh begitu ya Tuku Asbi. Maklum saya, soalnya saya pendatang dari luar dan saya juga baru melihat budaya atau kebiasaan orang yang ada di Aceh Selatan ini. Aneh ya. Bukankah itu bisa bertentangan dengan Islam, Tuku Asbi? Ya jelas lah, karena itu kan kategori sihir ya, kategori sihir. Bukan berarti Aceh itu basicnya Islam, semua orang tuh melaksanakan syariat Islam. Jadi ilmu sihir atau ilmu mantra menyimpang ini saya rasa seluruh dunia ada. Bahkan di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan banyak masa-masa Nabi Isa alaihissalam, sihir itu ada. Jadi bukan mentang-mentang kita di sini Aceh, kita tidak ada melakukan kesalahan. Jadi pemirsa sekalian, terima kasih juga. Sebenarnya pertanyaan ini kepada saya bukan hanya dilakukan oleh Tuku Ihsan. Sebenarnya di channel saya, Tuku Asbi, channel kita juga banyak orang menanyakan itu. Jadi kebetulan belum sempat kita buat videonya. Tapi inilah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuku Asbi yang sudah menyampaikan informasi mengenai yang pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.